Dan ini adalah kick off babak pertama. Aspari, Romi, angkat ke depan, dipotong tadi oleh Evan. Marvin, ada Evan Somena, Kaspari. Ya, nampaknya pelanggaran diberikan di awal-awal babak pertama, posisi yang cukup ideal. Kita lihat nampaknya ya, kaki M. Langkah ke depan Romi, gagal tadi di kaki Najib. Oh, Kaspari sangat cepat dan gol. Sayang sekali Muhammad Fadrian, peluang pertama di bawah 1 menit babak pertama. Kita lihat bagaimana penetrasi dari Kaspari tadi, dan Fadrian gagal tadi membelokkan arah bola. Sudah berdiri bebas, hilang peluang pada Alves. Alves. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Katata Rafael da Rosa terhadap Daniel Alves. Apa yang terjadi? Apakah penalti? Kita lihat, kita tunggu keputusan dari Fitra. Wasit pertama yang memimpin, yang memberikan kartu kuning kepada Rafael da Rosa. Ya, kita lihat. Apakah penalti? Porter di belakang yang meneriakan nama-namanya tentu. Fadrian. Oh, luar biasa. Menghujam sisi kiri gawang dari Black Steel. Tendangan penalti Muhammad Fadrian. Merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Kancil WHW atas Black Steel FC. Ya, nampak Marvin tidak mau menatap ke arah penalti yang dieksekusi dengan sangat baik oleh seorang Muhammad Fadrian. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi. Felipe. Masih Felipe. Masih Felipe. Beruntung masih ada kaki dari Mateus yang menyelamatkan gawang Black Steel. Oh, Evan. Masih Evan. Mencari rekan yang membantu. Evan. Ohoho. Luar biasa. Holy Paul Septinus Novrianto. Evan Somelina. Menunjukkan kelasnya. Membungkam para pendukung Kancil di Gor Pangsuma. Pengawalan ketat dari Marvin. Tembus begitu saja. Dan tidak mampu dihalau oleh seorang Muhammad Nizar. Game on. Satu sama. Luar biasa Evan. Evani tadi. Iqbal Alif. Marvin. Alves. Iqbal Alif. Oh, Marvin. One on one. Lagi-lagi. Oh, gol. Tendangan Marvin. Rebound. Dihajar oleh Iqbal. Wakwau Alifian. Merubah skor menjadi 2-1. Luar biasa. Kita lihat bagaimana kecepatan Iqbal Alifian. Mampu merobek jala gawang Black Steel. Dan boom, 2-1. Reaksi yang sangat cepat dari anak-anak Kancil. Kita lihat. Yo, luar biasa. Goyang Bang Jali ala Iqbal Alifian. Mateus lagi. Rafael da Rosa. Oh, cukup baik kali dan gol. Luar biasa belokan oleh Rafael da Rosa. Mengenal umpan kepada Francisco Mateus. Dan kita lihat bagaimana skill individu dari Rafael da Rosa merangsek ke pertahanan dari Kancil WHW. Dan memberikan umpan gemilang kepada Mateus. Dan berbuah gol penyama kedua. Felipe ke depan kepada Fadrian. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Adityas. Katata. Rafael da Rosa. Oh, hampir saja tadi. Beruntung ada Dias Riansa. Menyelamatkan gawang Kancil WHW. Wendy Bryan. Rafael da Rosa. Wendy Bryan. Hampir saja. Ya, sangat impresif apa yang dilakukan oleh Rafael da Rosa. Beberapa kali mengirimkan umpan-umpan yang sangat berbahaya bagi pemain Black Steel lainnya. Beruntung Filippo Inzaghi. Oh, Kaspari. Oh, Romi nampaknya. Sudah masuk. Dias Riansa.
Oh, berhasil diganggu oleh Evan. Oh, lepas Dias. Masih Dias. Ah, gagal. Filippo Inzaghi. Luar biasa. Bola liar tadi. Hasil tendangan Dias Riansa. Mampu dieksekusi oleh seorang Filippo Inzaghi. Dan boom, kita lihat sulit bagi Rodrigo Mateus. Harus kebobolan dari sudut sempit. Berubah skor menjadi 3-2. Unggul sementara Kancil WHW atas Black Steel FC. Aryan Sanur. Andy Bryan. Anca! Oh, luar biasa. Luar biasa. Gol dari Black Steel melalui skema free kick. Bagaimana seorang Anca berdiri bebas. Sudut sempit menghukum Muhammad Nizar. Menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. This is Black.